Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan tajuk yang akan disampaikan oleh Ustadz Auni berkisar kepada sejarah awal Islam dan sejarah pendidikan Islam yang paling awal, yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Baiklah, mari kita simak tazkirah Ustadz Auni. Sallu ala Nabi Muhammad. Bila berbicara mengenai sejarah awal Islam, atau lebih tepat dan khususnya berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita ingin berbicara mengenai dakwah awal Islam ataupun berkenaan dengan pendidikan awal Islam Rasulullah dan juga sahabat-sahabat baginda, tidak dapat tidak kita terpaksa memperkatakan tentang tempat, kawasan ataupun lokasi yang menjadi induk kepada perbahasan tajuk kita pada malam ini. Secara umum di dalam sejarah Islam, kita belajar tentang seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu merujuk kepada Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, yang mana di rumah sahabat tersebutlah dijadikan sebagai pusat, dijadikan sebagai tempat dan markas kepada dakwah awal Islam baginda sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dijadikan sebagai tempat pendidikan awal dan pendidikan asas Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di rumah sahabat baginda seperti nama yang disebutkan tadi, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, atau nama sebenarnya ialah Al-Arqam bin Abdul Manaf, yang dikatakan wafat pada tahun 55 Hijrah ataupun bersamaan 675 Hijrah, iaitu berpusat dan bertempat di Mekah, yang mana sahabat Rasulullah iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini adalah di kalangan sahabat daripada suku Quraisy, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah merupakan sahabat yang berasal daripada suku Bani Makhzum, yang mana beliau adalah di antara rentetan sahabat-sahabat yang kita joloki dengan kumpulan As-Sabiqunal Awwalun. Siapakah golongan ini dalam sejarah Islam? As-Sabiqunal Awwalun adalah merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang paling awal ataupun yang mula-mula sekali masuk agama Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara sepintas lalu, yang paling awal masuk Islam di kalangan wanita ialah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Di kalangan lelaki, teman yang paling baik, yang paling rapat, yang paling akrab dengan Rasulullah iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu di kalangan kanak-kanak, sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan di kalangan maula ataupun hamba, iaitu hamba kepada Rasulullah dan Khadijah, merujuk kepada sahabat Zaid bin Harithah. Walau bagaimanapun, Islam itu penyebarannya tidak terhenti kepada empat tokoh ataupun figure ini. Sekurang-kurangnya selepas peristiwa tersebut ada lima tokoh besar di kalangan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah memeluk agama Islam. Antara lainnya ialah seperti Sayyidina Uthman bin Affan, antara lainnya seperti Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, antara lainnya seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, yang kemudian dituruti dan diikuti oleh sahabat besar lain seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan begitu juga dua orang daripada kalangan Bani Makhzum. Salah satunya rumahnya yang dijadikan tempat ataupun markas ataupun pusat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dan seorang lagi daripada kabilah Bani Makhzum ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan kemudian diikuti oleh sahabat besar seperti Uthman bin Maz'un dan kedua saudaranya iaitu Qudamah dan Abdullah, dan banyak lagi nama-nama dan senarai rentetan daripada yang digolongkan di dalam sejarah sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Apapun yang hendak ditekankan di sini, pendidikan awal Islam ataupun asas Islam ini bermula di rumah, iaitu di rumah seorang sahabat, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, yang bertempat di Mekah.
Dan ini juga merujuk kepada benda ataupun perkara yang sama. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah sebagai contoh, di rumah sahabat iaitu Abu Ayyub Al-Ansari yang dikatakan wafat pada tahun 52 Hijrah ataupun bersamaan 672 Masihi. Di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pusat dan markas pertemuan dengan sahabat-sahabat baginda yang lain. Ini juga menunjukkan sama ada di bumi Mekah ataupun di bumi Madinah, Rasulullah menjadikan tempat ataupun lokasi untuk tujuan dakwah dan tujuan penyebaran agama Islam ini di kalangan rumah sahabat-sahabat baginda. Sebagai contoh, kembali kepada Darul Arqam tadi, yang mana berpusat di atas Bukit Safa yang agak jauh dan terasing daripada golongan-golongan manusia yang ramai. Dan rumah ini mencatatkan sejarah. Di sinilah salah seorang sahabat yang mana masih muda belia, yang meninggalkan segala bentuk kemewahan, bentuk harta benda, bentuk segala-gala yang dimiliki oleh seorang lelaki, iaitu Mus'ab bin Umar, yang telah menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di rumah Al-Arqam ini juga menyaksikan seorang lagi sahabat besar, iaitu merujuk kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang dikatakan wafat pada tahun 23 Hijrah bersamaan 644 Masihi, juga menyatakan keislamannya di tempat yang sama, disaksikan oleh Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di hadapan Rasulullah dan disaksikan oleh sahabat-sahabat baginda yang Islam pada ketika itu. Jadi itulah besarnya sejarah dan pengorbanan Rasulullah serta sahabat-sahabat yang lain yang telah menjadikan lokasi dakwah ataupun lokasi pendidikan asas ataupun awal Islam di rumah sahabat-sahabat yang kita sentuh dan bicarakan pada malam ini. Jadi tidak dapat tidak kita terpaksa berbicara mengenai kondisi, mengenai suasana, bagaimanakah pasca pendidikan yang berlaku sebelum kelahiran Islam itu sendiri. Ada satu lagi istilah yang disebut selain daripada rumah tadi, iaitu kutab atau kadangkala disebut sebagai maktab. Jadi dalam sejarah awal sebelum kedatangan ataupun kelahiran Islam itu sendiri, masyarakat-masyarakat Arab pada zaman ataupun waktu itu, yang khusus kita bicarakan mengenai kondisi di kota Mekah, sudah ada satu lembaga pendidikan yang bersifat sederhana yang disebut lembaga pendidikan rendah, yang tidak begitu serius, yang tidak begitu meluas, yang hanya diliputi oleh golongan-golongan tertentu sahaja. Baik, yang dimaksudkan di sini itu adalah kutab ataupun kadangkala disebut sebagai maktab, yang mana di sinilah diajarkan kepada golongan-golongan tertentu ataupun anak-anak yang ingin menimba ilmu dan pengetahuan serta berketerampilan di dalam isu membaca dan juga menulis. Walau bagaimanapun, banyaknya pandangan-pandangan daripada cendekiawan Islam, profesor-profesor dan ulama-ulama berkaitan dengan sejarah awal, bagaimanakah asas pendidikan yang berlaku di kota Mekah pada waktu itu. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menafikan dengan kurangnya rujukan-rujukan, dengan terhadnya sumber-sumber yang berbicara mengenai asas-asas pendidikan awal di Mekah pada waktu itu, saya boleh mengutip beberapa kutipan-kutipan ataupun perkataan-perkataan daripada seorang profesor yang bernama Profesor Hamidullah, yang membicarakan mengenai aspek-aspek awal, suasana-suasana awal ataupun kondisi-kondisi awal yang boleh dikaitkan ataupun boleh disentuh dengan suasana pembelajaran yang ada dan wujud pada ketika itu. Sebagai contoh, antara rujukan dan pemaparan yang dibuat oleh beliau ialah berbicara mengenai zilmah. Siapakah zilmah ini? Adalah merujuk kepada seorang gadis ataupun anak perempuan daripada suku Bani Huzal, yang apabila dia memasuki sekolah, wallahu alam, yang dimaksudkan sekolah pada masa itu, sentiasa membawa tintanya atau kita sebut sebagai kolam yang digunakan untuk menulis. Dan juga ada satu lagi kisah berkaitan individu lain yang bernama Ghailan bin Salamah, yang dikatakan sentiasa diadakan pertemuan-pertemuan dan juga perjumpaan-perjumpaan secara khusus untuk membacakan syair-syair, puisi-puisi dan prosa Arab klasik.
selain daripada mendiskusikannya dan mengkritik syair-syair, puisi-puisi dan prosa-prosa di hasilan setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan. Walau bagaimanapun, sumber-sumber ini agak terhad dan mungkin ada rujukan-rujukan lain yang boleh membantu untuk memperkemaskinikan data-data ataupun rujukan yang sedia ada. Walau bagaimanapun, kita boleh melihat satu lagi bentuk penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Syalabi, walaupun beliau berpredikat ataupun merujuk kepada satu kitab yang bernama Futuhul Buldan karangan Al-Kalabazi, yang mana dalam kitab Futuhul Buldan itu membicarakan antaranya yang disebutkan dua nama ataupun dua tokoh di kalangan orang Arab asli yang paling awal membaca dan menulis ialah merujuk kepada Sufyan bin Umayyah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Abdul Qais bin Abdul Manaf, itu yang kedua. Kedua-dua tokoh inilah yang dikatakan merujuk kepada dua orang Arab asli yang dikatakan pertama kali belajar membaca dan menulis di dalam sejarah. Bahkan mereka bergurukan kepada seorang Nasrani, seorang Kristian yang bernama Bishar bin Abdul Malik, yang mana Bishar bin Abdul Malik mengambil ilmu ini dari sudut membaca dan menulis sewaktu keberadaan beliau di Hira. Dan begitu juga dikatakan guru di kalangan orang Arab yang pertama disebut dengan nama Wadil Qura, yang menetap di kawasan tersebut dan mengajarkan ilmu serta membaca dan menulis kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Dan tidak dapat tidak, apabila kita meneliti ataupun menganalisis, sekurang-kurangnya pada awal Islam itu berkembang di Mekah, sekurang-kurangnya ada jumlah yang dikatakan disebut 17 orang sahaja di kota Mekah yang mampu membaca dan menulis pada ketika itu, dan cuma 11 orang sahaja di Madinah yang mampu membaca dan menulis pada ketika itu. Walau bagaimanapun, ini adalah hasil daripada data-data ataupun analisis-analisis yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh, profesor-profesor ataupun cendekiawan-cendekiawan, yang mana di hadapan kita terbuka ataupun terbentang, boleh dikoreksi, boleh dibahas, boleh dianalisis dan boleh diperbetulkan kembali, tiada menjadi permasalahan di dalam soal tersebut. Walau bagaimanapun, apabila kita melihat kepada kondisi dan suasana masyarakat Arab pada ketika itu, mereka adalah satu golongan ataupun satu kaum yang hidup secara nomaden, yang kita panggil berpindah randah, yang mana keperluan prima, keutamaan mereka lebih kepada memerlukan makan dan minuman dari sudut perdagangan, dari sudut pertanian, dari sudut bercucuk tanam, berbanding dengan keperluan-keperluan yang kita sebut sebagai keperluan sekunder, iaitu mempelajari ilmu pengetahuan ataupun belajar membaca dan menulis, bukanlah menjadi satu hal yang penting ataupun keutamaan mereka pada waktu itu. Yang lebih diadaptasi ataupun diandalkan ialah ilmu-ilmu yang bersifat lisan semata-mata. Dengan kata lain, siapa yang paling banyak mempunyai kisah, siapa yang paling banyak mempunyai cerita, siapa yang paling banyak mempunyai ilmu dari sudut hafalan-hafalan, maka dia akan dianggap sebagai seorang guru. Itu adalah lebih kurang serba sedikit secara sederhana dan santai perbahasan kita pada malam ini berkaitan dengan sejarah Islam dan hubungannya dengan pendidikan awal Islam, di samping bercerita mengenai lokasi, tempat ataupun kedudukan dan sejarah awal pendidikan sebelum kehadiran Islam itu sendiri di bumi Mekah. Dan saya harap penjelasan ini dapat memberikan sedikit pemahaman dan kesedaran kepada kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan, betapa pentingnya setiap disiplin ilmu itu dihidupkan di dalam diri dan juga kehidupan semua. Akhir kalam, saya ucapkan selamat malam kepada semua dan jangan lupa seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Dan saya ucapkan selamat malam kepada semua. Moga-moga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berundur diri pada malam ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.